bertempat di Kampung Cipelang RT 01 RW 06, Desa Cipelang, Kecamatan Cijeru, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Majelis Ratib Nurul Batul gelar peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1441 Hijriah, Senin 2 Desember 2019. Acara berlangsung setelah melaksanakan salat Isya dengan diawali pembacaan surat Yasin, ratib, solawat dan marhaba yang dipimpin langsung oleh Habib Umar bin Muhammad Ali Drus selaku pimpinan Majelis Ratib Nurul Batul Cipelang. Selanjutnya acara diisi dengan tablighul Islamiyah yang disampaikan oleh beberapa penceramah diantaranya Habib Hasan bin Alwi Assegab selaku Ketua EPI Bogoraya, Kiai Haji Jaja Waru Doyong Sukabumi, Habib Mustafa bin Tohir bin Yahya Kaweni, Habib Toha bin Hasim Ali Drus Jakarta, dan Ustadz Acep Warung Kupa Cipelang. Terus ngajadankan rutinitas sabada di Lebak nyata sok ngalaksanakeun takdim wa tasdib karena dilahirkan jungjuna urang sena Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Birbados ka papancenan kumantenna sekaligus mandat penuh di mantenna janten saolah-olah ieu teh minte Abah Muslim Bani Hasyim wastopan min Bani Hasyim fa ana khiyarun min khiyar ukama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala al imam Abu Abdullah Muhammad al-Syrifi manzumati Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi Muhammadun sayyidul kaunaini wa zakalaini wa farigaini min urbi wa min Allah yang marah lu. Allah yang marah. Allah kalau marah gampang. Allah kalau marah gampang. Allah longsorin aja bisa nih. Nah, lu bingung lah kalau longsor. Iya enggak? Bingung enggak lu? Bingung. Bingung. Allah kasih gempa bumi. Ah, bingung enggak? Bingung enggak? Bingung. Kalau Allah udah marah tuh, Allah kasih angin puting beliung. Ah, Allah kasih tsunami. Aduh. Itu tandanya Allah marah. Iya enggak? Iya. Iya enggak? Ya. Bencana yang terjadi di dunia ini di maka sahabat aidin nas karena perbuatan umat gimana manusia. Dijelaskan. Engke bisa-bisa lamun aya pejabat teu salat, jangan terangin salat. Kenapa? Kalau menerangkin salat, orang yang tidak salat kemudian keluar waktunya, kecuali waktu jamaah, keluar salat zuhur keluar waktu asar, dia diberikan hukuman mati. Jangan dijelasin hukumnya. Kenapa? Karena ini apa memprovokasi orang agar menghukum mati pejabat. Bahkan Sultan Mahmud Al-Ghaznawi satu hari satu malam enggak bakal dia keluar daripada kamar kalau dia punya kerjaan belum tuntas. Sedangkan dia ini seorang raja, anggap dia seorang lurah atau camat atau bupati, gubernur atau presiden yang dibutuhkan oleh rakyat. Rakyat butuh oleh raja. Rakyat butuh dengan tanda tangan, dia butuh curhat, dia butuh stempel ibaratnya. Tapi rakyat belum pernah ketemu raja. Karena raja enggak bakal bisa keluar kamar sebelum kerjaannya selesai, yakni sholawat kepada Nabi kita Muhammad. Di Bandung setelah acara di Padalarang, aya ajingan-ajingan anong majejer di payun, ajingan sepuh datang.
ajengan sepute bojona opat. Kita ajengan sepute ka ajeng-ajeng anu barudaya ya. Heh. Nyarandung moal. Kita ajengan-ajengan anu ngora dari cing. Geus tong dibaca pan kieu mah tobalaku masna wasulasa warubaan di tiap panggung masna wasulasa warubaan dipraktekeun teu. Harus cerek dari ya. Geus pan kieu mah tobalaku samet. Sengaja geus pake masna wasulasa. Sengaja we pan kieu mah tobalaku geus. Masna wasulasa dibaca dipraktekeun teu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi taharat li maulidil ajaib wa man bijurhil gharaib. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya sebagai pimpinan majlis ratib Nurul Batul yang berdiri dari tahun 2002 sampai saat ini alhamdulillah bisa dapat menyelenggarakan setiap tahun Maulid Nabi dan Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berkat dukungan dan partisipasi bantuan dari terutama dari masyarakat Cipelang khususnya, juga para sesepuh-sesepuh Cipelang, para alim ulama kiai, juga tak lupa dari Bapak RT RW dan Bapak Lurah sendiri juga membantu kami. Sehingga alhamdulillah setahun dua kali dapat terselenggara acara ini. Semoga syiar-syiar kita ini sebagai muslim bertambah banyak dan melesat tinggi untuk ajaran-ajaran Islam ini. Karena kedepannya harus benar-benar diperhatikan tentang syiar-syiar Islam ini. Harus dikembangkan. Begitu. Dari Kecamatan Cijeru, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Muhammad Yudin, Palapati Pinyus, mengabarkan.